masih belum dapat move on dengan kisah-kisah antara Fazura dan Fatah. Tapi walaupun isu ni makin panas dan empunya diri masih mengunci mulut, sebahagian besar peminat-peminat mendoakan agar rumah tangga Faz dan Fatah sentiasa dalam baik-baik dan dilindungi Allah dan dijauhi daripada perkara-perkara yang tak pernah diingini oleh sesiapa pun. Bagaimanapun, ada lagi perkembangan terbaru yang diupdate untuk tatapan peminat tentang couple idola ini. Sebelum ini, pelakon dan usahawan wanita iaitu Fazura memuat naik beberapa foto di Instagram dengan caption "Selamat tinggal Ogos". Perkongsian itu sekali lagi mencetuskan tanda tanya dalam kalangan netizen dan berharap agar hubungannya dengan suami iaitu Fatah Amin sentiasa dalam keadaan baik. Terbaru, Fazura sekali lagi berkongsi kata-kata positif juga di Instagram story yang dilihat mungkin dapat menaikkan semangatnya yang kini dikatakan menghadapi ujian. Ujian apa itu? Kita masih belum tahu. Dalam pada itu, Fazura turut berkongsi kata-kata dari Wax King yang berkata, "Tiada siapa boleh selamatkan kita selain diri sendiri dan Allah." Tapi yang paling crowded dan of course lah, korang tahulah netizen Malaysia ni macam mana kan? Tengok je di ruangan komen, ramailah di antara kita semua yang bimbangkan pasangan ini meluahkan rasa risau melihat perkembangan terbaru artis kesayangan ini. Apapun, kita doakan sahaja yang terbaik buat Fazura dan Fatah Amin. Silap-silap, dapat baby baru.